Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada malam hari yang berbahagia ini akan kita langsungkan acara khatam Quran anak kita Ayu Wulandari binti Junaidi Bastian dan juga merupakan anak dari Ibu Darvianis. Wallahu akbar walillahil hamd. Ayu tuh orangnya on banget sih, tell me parah sih, manja. Terus nggak bisa sendiri. Iya, nggak bisa sendiri banget sumpah. Tapi dia solidar sih sama teman-temannya. Dan dia orangnya care banget sih. Tapi tetap aja telminya kurangin dong. Suara kamu nggak akan aku lupa yuk. Dimana kamu di dalam tenda, kamu teriak-teriak. Pas tengah malam ada yang gangguin kamu. Ternyata itu bapak-bapak angkatannya yang gangguin kamu. Terus kamu bilang jangan macem-macem ya sama Ayu ya. Kamu nggak tahu Ayu siapa, cie. Memang. Sekarang udah jadi istrinya. Ibda Emi. Selamat ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah ananda kami saudara Pebrianto bin Bapak Muhammad Yunus Haji Said Almarhum sebagai suami yang soleh ya Allah. Wahai istriku. Siapa namanya? Ayu Wulandari. Jawab Ayu, iya suamiku. Iya suamiku. Aku serahkan kepadamu mas kawin. Mas kawin? Apa tuh? Seperangkat alat sholat dan perhiasan. Aku terima. Aku terima. Mas kawin. Mas kawin. Dari suamiku. Dari suamiku. Yang tersayang. Yang tersayang. Dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Kalau memang ia ambil semuanya itu cepat. Wa asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ananda kami saudari Ayu Wulandari binti Bapak Junaidi Bastian sebagai istri yang soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada mereka ya Allah keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikan rumah tangga mereka ya Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Itu orangnya manja banget, benar-benar anak mama. Tapi kita semua sayang kok sama Ayu. Care banget lah pokoknya. Harapannya semoga untuk Ayu sama Wala sama Bang Ebi baik-baik aja. Jangan berantem-berantem, sehat terus, banyak anak. Hajar Beb, see you on flight ya Ayu. Merdeka ya. Cepet gravida, oke Beb? Bye! Wahai ibunda, dan ayahnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Wira Bayangkara, tegarlah dalam tugas suci berbakti untuk negeri Indonesia. Seiring pinta sang permaisuri, Wira Bayangkara, mantapkan langkahmu, bulatkan tekadmu dalam doa yang terpanjat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Februari 2018, Febrianto bin Muhammad Yunus Haji Said
berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ayu Ulandari binti Junaidi Bastian dengan baik menurut ajaran Islam. Walaupun hitam si buah manggis, putih isinya manis sekali. Walaupun datang 1000 gadis, pilihan Bang Febri hanyalah Ayu seorang diri. Orang ke sawah menanam padi, padi salibu nasinya pinggiran. Kalau tidak dengan Bang Febri seorang diri, Ayu tak mau naik ke pelaminan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah ini akan kita ikuti acara Pedang Pora pernikahan Ayu dan Febri. Bayangkara muda, bayangkara sejati, tetaplah masa depan yang cerah dalam menghadapi segala tantangan dan selamat mengarungi bahtera cinta. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa. Allazi la ilaha illa. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Harapan saya buat Ayu dan Bang Febri, mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah. Terus Ayu lebih bisa menutup jilbabnya secara syar'i lagi. Iya. Yeah. Mudah-mudahan istiqomah. Wahai Febrianto. Iya, Pak. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan Ayu Ulandari dengan mas kawinnya, seperangkat alat sholat dan perhiasan tunai. Harapanku semoga bisa menjadi imam yang bisa membawa aku sama-sama ke surganya Allah. Kita bisa menjalani kehidupan yang membuka kehidupan baru lagi untuk lebih baik ke depannya berdua. Saya terima nikah Ayu Ulandari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan tunai. Sah. Barakallahu fiik. Ayu, happy wedding ya Ayu. Semoga selalu bahagia, cepat dapat momongan. Terus Ayu tuh orangnya cerewet, cantik, apa lagi ya? Rame, heboh, kalau udah sekali ketemu suka menjerit.